Yo guys, balik lagi sama kita si Abang Adik lagi teman-teman di Survival Abang Adik kedua di episode ke 68 kalau nggak salah ya. Dan di episode sebelumnya kita sudah bikin itu menara guys yang di belakang itu ya, yang sudah ada gambarnya, gambar apa namanya, sudah ada bentukannya di bagian belakang, sudah suarnya sampai ke atas tuh ya. Ini kayak tempel yang tertinggal gitu, kayak tempel yang apa namanya, bukan tempel goreng ya. Jadi ini tempel yang tertinggal ditambah energi yang, nah ini masih ada yang kurang nih guys di sini guys. Aduh ampun dah. Lupa lagi di off record saya kelarin ya kan. Maklumlah emang kalau lagi banyak pikiran kayak gini guys. Nah jadi ini seperti ada teknologi yang keluar dari atas, dari bawah ke atas gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita bakal langsung, kita bawa tempat tidur bang. Soalnya kita mau bikin jembatan. Nah jembatan itu adalah alat untuk nyebrang gitu ya kan. Enggak juga sih. Jadi jembatan ya biar lebih enak aja kita ngelihatnya gitu kan. Tapi sekarang saya mau ini dulu guys, mungutin kayu ya ya. Ini masuknya saya lupa nih. Nah kayak gitu. Eh kalau empat sih. Ntar dengan tri guys. Oke di sini saya mau masuk dulu ngambil kayu teman-teman, karena kita butuh kayu untuk jembatan juga, jadi biar lebih bagus gitu ya kan. Di sini kita ambil kayu ini aja kayaknya sih ya, yang spruce ini teman-teman, kayaknya lebih bagus daripada kayu oak biasa gitu. Jadi biar kita dekor agak lebih bagus aja gitu ya, daripada kita pakai oak gitu kan nggak terlalu bagus, biasa aja. Kita pakai ini aja nih spruce. Spruce di mana lagi ya? Coba kita, aduh, pergi jatuh lagi dah. Ini mungkin kita pungutin aja dulu kali ya kayu-kayu di sini teman-teman, karena kita sangat butuh sekali dengan kayu spruce ini. Karena teksturnya lumayan bagus kalau di tekstur saya teman-teman, makanya kita pakai ini aja. Ini saya jarang mainin kayu kayaknya deh. Kok spruce kagak ada ya? Ini artinya kita harus ini apa namanya? Oh, ada di sini ya. Mantap nih. Untung saya ini nih farming sebelumnya gitu kan. Udah episode lalu, cuman belum di ini aja, belum diambilin gitu ya. Ini waduh nyampur ini. Oke lah, kita cari-cari lagi kalau ada. Nah, ini dia. Di sini ada di belakangnya. Sip, kita ambil. Oh, di belakangnya di sini ada lagi ya. Tapi cuma sedikit, guys. Jadi kayak gitu ya. Ini jarang kita mining masalahnya. Oke, jadi mungkin kita bakal coba mining dikit kali ya. Lumayan 20, bisa ya. Bisa yuk spruce. Ayo kita bakal coba teman-teman di sini. Sorry banget kalau suaranya terlalu besar. Lama banget ya jadinya. Woi, aduh salah ini. Harus dinaikin dulu, guys. Baru dia bisa. Loh, jangan-jangan habis. Ya elah. Belum dapat kayu sudah habis duluan. Nah, ini dia banyak nih bone meal ya kan. Kita ambil sementara segini aja. Lanjut. Masuk dari sini aja tadi ya. Ngapain repot-repot dah. Tombolnya di sini. Aduh lapar. Ya elah pakai naik segala. Bisain deh kalau udah kayak gitu. Tatar. Ini kurang pas aja nih. Hap. Sip. Nah, sip. Kita lanjut ke sini nih. Kita lanjut masukin ininya, guys. Apa bone meal-nya? Saya lupa nih. Kita bikin dulu, kita craft dulu ya kan. Kita craft, sip. Kita taruh aja yang banyak, guys. Oke, mantap. Sip. Nah, terus kita taruh di bagian mana ya? Saya lupa. Di sini ya. Nah, ini kita taruh ini aja semua. Sip. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kita mungkin mining sampai beberapa banyak ya. Wah, ada saplingnya juga ya. Mantap. Jadi kalau misalkan untuknya spruce di map saya harus dicetekin dulu nih. Dicetekin dong. Dicetekin soalnya kan dia nojo tuh kalau buat oke. Kaget sih. Kagetin apaan gitu ya. Jadi kita kali ini bakal bikin ini guys, jembatan ya. Jadi kita bakal bikin jembatan ke arah yang ini loh, yang seberang danau itu ya. Jadi biar enak aja. Oke guys. Nanti kita bakal lihat juga di sini teman-temannya, kalau dia nyala berarti kita udahan kan? Karena dia sudah melewati batas dari yang diharuskan. Gitu guys. Jadi biar nggak rusak gitu farmnya. Takutnya ntar rusak, hancurlah ini farm kita ya. Oke, agak sedikit lama. Ini kenapa ya kok? Waduh, abis pantesan aja. Kasihkan nungguin jadi gini ya. Aduh, kita balikin seatnya di sini guys. Masukin, ya salah. Lumayan, 6, sip. Nah, kita bakal coba farming langsung guys di sini ya. Kita ada part, aduh si patroli lagi. Ah, bosen banget dah. Biarinlah ya, nggak usah ditanggepin guys.
Biarin saja itu tukang patroli emang begitu guys. Kita ambil dari sini aja ya. Gak apa-apalah, sekali-kali ya. Sampai masuk ke sistem. Di sini. Oke, mantap. Oke, kayaknya ini lumayan banyak ya. Kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita ngerusakin sistemnya, ntar repot nih. Saya bulak-balik benerinnya repot bener dah. Oke. Seperti biasa digali lagi. Sampai kita dapat berapa nih? Udah dapat 59, lumayan, hampir 1 stack ya. Lumayan, guys. Oke, mantap. Waduh, udah malam juga lagi ya. Oke, sudah kelar ya. Dapat berapa nih? Dapat yaelah 1 stack 46 doang ya. Lumayan lah ya, nggak apa-apa lah. Dan sekarang kita langsung keluar aja. Soalnya ini kayu-kayunya beda nih. Ntar gampang dibenerin lagi ya, dirapihkan maksudnya. Oke, sip, kita bakal coba langsung. Ini, aduh, saplingnya kok masih ada di sini dia. Mungkin yang tadi ya, pas kita mining ya, mining kayu dia jatuh guys, dari atas gitu ya. Oke, kita keluar aja. Gimana bang, patrolinya bang? Aduh, deket jalan baru. Oh, deket jalan baru. Oh, di sini itu dia. Akhirnya gimana nih? Mungkin kita tidur aja dulu bang ya. Kita tidur aja dulu, jadi biar enak. Kita lanjutin di pagi hari. Oke, sip, sudah pagi. Wow, itu dia tuh, rame bener dah. Rame banget guys. Dari ini kita ambil aja. Nah, jadi gini guys, kita bakal coba untuk bikinnya di daerah sini aja ya. Jadi kita bikinnya di daerah sini, terus nyampe ke sana gitu kan. Aduh, palanya babang. Lagi jalan malah babang. Karena damage tuh babang. Oke, jadi kita bakal langsung aja teman-teman ya. Kita bakal coba dari sini aja. Dari sini tuh 625 ya X-nya teman-teman ya. Nah kan bertambah tuh ya kan, 625. Nah terus kita bakal lari ke sana. Eh bang, wah lupa nih. Saya mau ambil ini dulu ya, cobblestone guys. Saya lupa lagi. Kita bakal pakai cobblestone juga masalahnya. Oh lumayan nih. 3 stack ya. 3 stack lumayan teman-teman. Sip. 3 stack juga udah cukup banyak ya. Kalau kurang ya kita ambil lagi gitu. Oh iya, firework juga saya lupa nih. Oke, sip. Jadi dari sini guys ya, dari arah depan perahu ini sampai ke arah depan sono ya. Sampai sini teman-teman. Nah, kita bakal coba. Ini kan 625 ya. Kita bakal coba dulu teman-teman. Parkur-parkur sikit lah ya, lumayan lah. Nanti kita bakal bikin konten parkur. Yalah, babang. Kita bakal bikin konten parkur juga, teman-teman. Nah, kita bakal langsung naikin ke sini, teman-teman. Naikin apa? Kita majuin dulu ya kan. Majuin ke sini 665 aja kayaknya sih ya. Jangan 666 nih, bahaya nih angka 666. Oke lah, jadi sini 4 aja kali ya dari sini nih, Bang ya. Jadi biar pas lah, biar genap gitu kan. Ini hancurin aja. Jadi seperti itu. 665 gitu kan. Tadi kan berapa? 625 ya kan. 40 blok teman-teman. Jadi 40 blok dari sini ke sana. Nah, setelah itu kita tentuin dulu ininya apa namanya? Titik tengahnya. Jadi dari titik tengah itu kita tentuin buat ke sampingnya. Nah, di sini di bawah ini rafin nih, guys. Nanti kita bakal bikin sesuatu kali di sini ya. Dari 625 ya. 625 berarti tambah 20 berapa tuh? 645 ya. Berarti 645 kita bakal coba bikin daerah ininya, tengahannya dulu ya. 43 44 45. Nah ini dia di sini guys, 645. Oke, jadi seperti itu. Ini kita ratain aja dulu. Sip, ini 4 blok ya. 1 2 3 1 2 3 4. Nah seperti ini. Nanti kita bakal tinggiin dulu kali ya. Nah kita bakal makan aja dulu. Kita bakal tinggiin mungkin sampai berapa ya, 5 blok kali ya. 5 blok ya. 1 2 3 4 5. Nah, jembatannya setinggi ini apa ini ketinggian ya? 4 5 atau 4 lah. 4 lah ya, 4 ya teman-teman ya, 4. Terus kita bakal langsung aja dah. Biar gak kelamaan, guys. Kita bakal langsung. Ini kan titik tengah ya kan? Di sini di. 1 2 3 4 ini titik tengahnya. Dari sini aturan tadi saya salah ini. Salah, guys. Dari sini ini gali aja. Oke, dari sini 4 ya. 4 tingginya 4 kayak gitu. Nah setelah itu kita bakal coba untuk, nah ntar kita lebihin dulu ya biar ini titik tengahnya aja. Oke, terus kita bakal coba kesininya itu 3 4 5 ya, biar pas aja. Ini juga 5. 1 2 3 4 5. Bang tolong tolong diinin bang, diterusin bang, di bagian bawahnya bang, disamain bang.
Nah, saya bakal turunin lagi gitu. Dari sini mungkin 3 ya. 1, 2, 3. Atau 4 ya. 5, 4. Habis 4 turun lagi 3. 1, 2, 3. Habis 3 turun lagi 1. Nah, jadi kayak gini. Jadi dari sini tuh pas banget, guys. Dari sini terus nyampe sana. Bagi, Pak. Oh iya bener ya. Saya nyuruh-nyuruh nggak? Nggak ngasih batunya, Bang. Tuh, Bang. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini kita tentuin aja dulu. Kita pasin aja dulu jadi biar enak. Jadi nanti kita bakal bikin apa namanya kayak farm-farm gitu kan, atau tempat atau kandang-kandang di daerah sini juga gitu, guys. Jadi biar enak kita bikin jembatannya. Gitu, guys. Kayak 4 ya, pas ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita bakal paduin sama slab juga kok. Jadi biar lebih kelihatan cakep lah, begitu, guys. Sementara terus nanti ini bakal coba kita pakai ini ya. Lock untuk bagian pinggirnya. Naik ke sini. Tadi berapa? 5. Terus ke sini 4 ya. 4 di sini, guys. 4. 1 2 3 4. Habis 4, terus mungkin turun lagi ya. 1 2 3, habis 3 turun lagi. Sip. Nah, baru dari sini lurus gitu. Jadi biar enak. Nah, dari sini lurus. Sip. Aduh, salah. Aduh. Ini gara-gara kegelompat-lompat sih. Maksudnya enggak naik ke sini gitu loh. Malah jadi kacau banget nih naro-naronye gitu. Apa ini terlalu, ini kurang kali ya. Mungkin ini bakal kita lebihin lagi ya. Dari sini mungkin kita bakal lebihin berapa ya, 3. 1 2 3. Ke sini juga 3. Soalnya ini kayaknya terlalu ini di tengah, guys. 3, terus dari sini 4. 1 2 3. 1 2 3 4, turun lagi di sini 1 2 3. Aduh, salah kan tuh. 3 ya, 3 di sebelah sini. Nah, jadi kayak gitu ya. Pas banget nih. Mulai dari sini naik. Kayak gitu. Ini kita gali aja dulu bawahnya. Soalnya batunya habis tadi. Oke. Tinggal kita bikin ini, Bang, slab, Bang. Kita bikin slab dulu. Salah. Ini bikin carving table aja. Slab. Sip, kayak gitu. Nah, kita bakal taruh aja dulu di sini. Nah, habis itu kita bikin slab. Kayak gini nih. Ya, nah cara bikin slab gitu tuh, guys. Anak bocah juga tahu, Bang, Bang. Kayak gini ya, Bang ya. Di sebelah sana juga tolong dibuatkan, Bang ya. Di apa namanya, dibikinkan slab. Nah, setelah itu saya bakal coba untuk bikin ininya, pegangan tangan ya di bagian pinggir. Gak ada kayu ya, elah. Babang punya baju doang sih. Tuh, Bang. Nah, jadi gini, guys. Ini yang paling pertama di bagian sini tuh setiap ini 2 kali ya. Dua ini apa namanya? Dua ini apa? Ini dua batang ya, dua batang kayu, teman-teman. Kita bakal coba aja dulu, taruh dulu di sini. Mungkin kita bakal coba cocoknya itu ini di sini, dua sip kayak gitu. Jadi biar pas aja ya. Atau ini di sini ya kali ya. Bagian atas sini ya. Jadi biar pas. Ini kan tengahnya. Ini juga kayak gitu. Ini kan berapa ya tadi ya? Tengah-tengah pas kayak gitu, berarti gini, guys. Sip. Nah, kayak gitu. Karena ini genap ya. Dihancurin juga ininya, gimana sih? Kalau enggak 4 lah. Ya kayak gitu ya. 4. Nah, sip. Jadi kayak gitu. Bagian pinggirnya itu, oh di sini salah tadi. Berarti belum diterusin sama Babang kan. 2 2 3. Kita coba dulu kalau 2 di sini gimana? 2. Lah ini kok 3 ya? Enggak apa-apalah, tengahnya 3 lah ya, guys ya. Enggak apa-apalah, enggak dosa ini ya kan. Oke. Jadi kita bakal coba untuk disesuaikan aja di bagian pinggirannya. Kayak gitu, soalnya buat naruh ini aja, batang kayunya gitu kan. Sebelah sini, up. Ini juga, oke, kayak gitu aja. Dan ini kita hancurkan. Mantap, kopi mana kopi? Ngapa emang ngantuk? Oke, jadi kayak gitu, ini pohon siapa sih? Taruh-taruh di sini ya, ganggu aja nih. Hancurin, Bang, tolong, Bang. Aduh, ini pohon bener, padahal saya sendiri nanam ya. Oke dah, iseng aja sih, guys. Kita terusin lagi, kayak gitu. Nah, kan kita kuli, nah, bersama kuli membangun bangsa. Nah, kita pacuin gitu ya. Di bang, kayunya bang, ditolong bang, diperbantukan bang. Kan ini saya kan ini apa namanya tukang, Babang kan kenek. Bersama kenek ada tukang. Ini mungkin gini kali ya, atau enggak? Kita bakal coba ganti dah. Ini gali pindah ke sini bang ya. Nah, kayak cocok nih kayak gini ya. Kalau tadi kayak ketemu di bagian atas bawah kurang bagus, Bang. Samain, Bang. Kalau sono, Bang. Terus kita kasih kayak gini aja. Sip, kayak gitu. Dan ini di sini juga ya kan? Mantap. Nah, sip, kayak gitu.
Terus turun lagi, nah di bagian sini bang, cakep ini. Kayaknya sih bakal cakep kalau pakai RTX, cakep ini guys. Map kita kalau pakai RTX nge-lag juga bos. Oke. Jadi seperti ini untuk sementara kelihatannya ya. Nggak jelas emangnya. Belum kelihatan guys, sabar. Terus kita kasih ini ya, apa namanya, slab. Kita kasih slab di, aduh salah mulu nih. Mouse mana tahu jentrungannya nih. Kasih di situ dan di sini setiap di atas lock. Jadi biar mempertambah kesan apa ya, estetik gitu kan. Kelihatannya lebih cakep gitu seperti biasa. Apakah bagus apa tidak? Wah, lumayan nih guys. Lumayan lah ya kelihatannya tuh guys dari situ, mantap banget nih jembatan. Emang dari dulu harusnya kita bikin ya guys ya. Kita bikin dari dulu gitu. Cuman bagusnya apa ya, biar enggak cobblestone doang gitu ya. Menurut Babang bagusnya gimana, Bang? Coba kalau misalkan tengahnya kita kasih tinggi dikit lagi kali ya guys ya. Coba coba ini kita ini mah kita coba coba aja dulu kan. Oke, mungkin kita bakal coba untuk kita bakal taruh cobblestone dari sini ke sini kali ya bang ya. Misi bang, misi bang. Kayak gitu, mulai dari sini bang, 3 ya, 3 blok ya. Dari sana 3 bang. 1 2 3. Nah, dari sini. Nah, oke bang, naikin bang. Nah, naikin dari sini kan lebih keren kayaknya sih. Lebih enak bener nih, harus tinggi nih ternyata. Terlalu pendek begitu kita lihat dari jauh. Aduh. Kayak apaan tahu. Nah, berarti ini harus ditinggiin lagi dah. Gak apa-apalah, kita gali lagi seperti ini. Oke. Mantap. Terus kita naikin lagi. Hap, hap, kayak gitu, sip, mantap. Nah, kayak gitu kita kasih slab lagi, teman-teman. Ini mah enggak usah, Bang. Sebelah sini mah enggak usah. Di sini dihancurin juga dong. Padahal mah enggak usah nih. Di sini aja nih dikasih lock lagi, Bang. Aduh, salah. Dikasih aduh, 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 bos. Ya iya, Bang. Bawahnya hancurin, Bang. Nah, kayak gitu, taruh kayak gitu, sip, mantap lah. Ini apa ini? Oh, laba-laba. Kita kirain apaan? Ternyata dia ingin menilik-nilik nih hasil yang kita bikin. Nah, jadi kayak gitu. Ya elah. Mau tamasya apa, hei? Aduh, ini laba-laba kurang piknik begini nih. Aduh, ampun, bener-bener taruh di sini lagi batunya, kasih lagi lock, kasih lagi slab. Nah, jadi kayak gitu, guys. Nah, gitu ya. Kayaknya sih cakep nih kalau udah agak tinggi di bagian sini ya. Dikasih slab lagi, sip. Oke, cakep banget ini. Terus bawahnya tinggal di apa ya? Diganti kali bang bawahnya ya. Ini kita ganti pakai apa ya, batu atau apa ya? Atau kita pakai ini lagi, ok lagi ya? Ok lagi. Apa pakai naik? Pakai lock lagi maksudnya guys. Ini juga belum dikasih. Ini gimana nih? Ntar kita cek aja dulu di sini ya. Kita samain dulu nih masalahnya nih. Dua gitu. Oke, sip. Apal. Oke, dari sini dua gitu. Oke, dari sini oke dua. Nah, ya pas banget. Nah, berarti di sini cobblestone lagi, cobblestone. Oke, taruh lock di situ. Nah, saya lupa nih habis di sini nih. Bentar ya. Cek dulu nih. Sini nih habis dari sini. 1 2 3. Oh, yang keempat, guys. Habis dari situ yang keempat ya. Nah, berarti yang di sini, guys. Di sini, sip, seperti biasa gini aja, simpel aja ya, enggak terlalu gede-gede gimana gitu jembatannya. Biasa aja sih, nggak usah terlalu heboh gitu kan. Waduh, udah malam juga nih. Kita slapin aja dulu. Mantap. Oke. Nah, ya kayak gini aja dulu deh sementara ya. Turunin jadi setiap ini tuh. Nah, mantap nih. Ada sumbangan kayu. Naikin apa namanya, kita turunin dulu ke bawah kayak gitu. Sip. Di setiap ujung. Aduh, salah nih. Setiap ujung kayak gitu ya. Jadi nanti kita sambung-sambungin aja. Kayak gitu, guys. Iya kan, jadi lebih bagus gitu, sip. Nah, jadi kayak gini. Karena kayunya juga kurang. Nah, jadi kayak gini, guys. Jadi sambung menyambung gitu kan, menjadi satu. Kesatuan yang utuh begitu, guys. Terus di bagian bawah kita kasih slab lagi jadi biar kelihatan lebih cakep gitu kan. Nah, lumayan kan? Agak kelihatan lebih, wah, lebih lumayan lah, lebih enak gitu kan. Kayak gitu, sip, mantap sekali. 2 jam kemudian. Ya guys, jadinya untuk di bagian samping bawah sini kita pakai lock aja ya. Terus nanti kita bakal kasih ini vence di bagian sininya gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman, di setiap sini dan bagian tengahnya itu sengaja dibikin apa namanya kayak agak tinggi gitu kan. Jadi biar kesan jembatannya dapet gitu guys. Nah, yang ini kita ganti karena tadi Babang melakukan kesalahan. Terus kita bakal
kasih kayak gitu, terus di bagian bawahnya seperti ini salah nih, harusnya ini digali, diganti ini. Nah jadi seperti itu, taruh kayak gini lagi di bagian bawah, sip, kayak gini-gini aja sih sebenarnya, simple ya kan. Ini mungkin kita taruh di bawah lagi, kasih kayak gitu guys ya. Nah aduh, bisa-bisa di makin kagak bener dah setelah 16100 dah. Aduh kacau guys, sudah bingung jadi kayak gimana nih ini ya. Nah ini mungkin sampai sini aja kali bang ya, ini bakal kita kasih lock lagi sebelah sini. Oke, ya gitu aja deh, nggak apa-apa, naikin lagi, sip, seperti itu. Ini kita gali aja. Nah sebelah sini juga kita samain. Sebenernya udah gini doang sih yang terjadi ya, kita bikin nggak ribet-ribet banget ya, nggak usah terlalu heboh gitu. Jadi kalau terlalu heboh kelihatannya ya malah nggak bagus gitu kan. Ya simple aja lah ya, nggak usah terlalu besar gitu, yang penting enak dipandang begitu guys. Intinya adalah biar enak dipandang. Nah ini juga lupa dikasih lagi. Nah jadi seperti ini ya. Nah aduh, naruhnya di sini lagi dia, jadi di sebelah sini. Nah cakep, tinggal kita kasih slab ya di bagian sini aja, sip, kayak gitu aja guys. Aduh sempet-sempetnya salah nih pikak apa aks kemana, ya elah susah bener lah. Pokoknya nih kita kelarin aja lagi ya di bagian bawah sini nih, kayak gitu. Di bagian bawah sini juga sama, oke mantap, seperti ini aja. Oke sip, ini udah kelar ya. Eh ini nih, hap, seperti itu. Bagian sini belum, iya, ha, sebelah sini hap. Nah ini juga nih, ini juga kasih seperti itu, sip, mantap. Aduh di bawah-bawahnya susah lagi nih. Terus sebelah sini masih belum ya. Nanti Raffin saya bingung nih mau dibikin apa. Ntar mungkin dibikin kota bawah laut kali ya. Bawah Raffin maksudnya. Kota Raffin maksudnya. Kota pinggir Raffin gitu. Lah ini kita gimana masukin nih? Oke, kita bikin slab lagi guys. Ternyata masih kurang tadi pekerjaan kita. Aduh. 24 aja ya, cukup ya. Sama sih ada yang belum tadi. Nah ini dia. Sip. Untuk bagian bawah mah gini aja kali ya. Gak usah dihias lah, biar kelihatan kayak apa tahu ya, jembatan yang baru jadi gitu kan ya, masih dalam tahap perbaikan. Jadi seperti itu. Nah ini udah jadi guys, udah gini doang ya kita bikin jembatan, simple aja gitu guys. Nah tuh jadi tuh. Ini apa nih, waduh kok bolong begini ya. Oh ini karena ini nih yang saya sopelin nih, kelihatan di bawah ada apa tuh. Ada Raffin kayaknya tadi ya di bagian situ ya. Yaelah, ada bocil dong. Bocil-bocil kematian nih guys. Palanya bau bang. Bocil-bocil kematian mencari mangsa. Nah itu dia tuh. Bocil zombie guys maksudnya. Jangan tersinggung ya. Oke jadi udah jadi guys. Udah kayak gini ya. Apa lu berani? No. Babang ngomel-ngomel sendiri deh guys. Biarinlah. Nah nanti udah kayak gini ya. Udah lumayan ya guys ya. Cakep dah ini. Bisa enak nih kita kalau misalkan kita mau bawa kuda gitu kan, lewat jembatan ini kan luas nih kan. Nah nanti kita bisa lewat jembatan ke sini. Kenapa gua ya, tolong apa lagi, wah dikeroyok dia. Ini ada ini, ada pemanah sakti ya loh, nggak ada ininya ya elah. Ini dia ngapain coba guys, ini mana apa coba. Ini ngapain coba, hey bro, kenapa dia coba nggak ada panahnya? Nggak ada anak panahnya, sama saya juga nggak ada anak panahnya. Ngapain coba dia bang, mana kagak ya kan tuh guys, mana nggak dia. Oh di air kayaknya sih dia nggak bisa ya. Oh ada panahnya dia, aneh, nggak tahu dah ini Minecraft kayaknya deh, udah versi 1.16 gini banyak bugnya deh. Kok dia nggak mana, biasa juga mana loh. Nah ini baru ada nih, ah sip. Nah mantap ya, jadi untuk video kali ini cukup segini aja. Emang sengaja saya bikinnya simple aja, nggak usah diperbagus teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, pokoknya lumayan lah ya. Yang penting kita ada jembatan aja dulu untuk lalu lalang gitu. Nanti kita bakal bikin farm kita di belakang gitu kan, entah tepat kuda atau apa gitu. Nanti kita bakal coba bikin. Dan seperti biasa guys, kalau teman-teman suka dengan video kali ini, saya minta kebaikan kalian untuk like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke guys, kita pamit dulu guys. Bye.